Okay guys, jadi ini tipinya udah datang dan langsung aja dibawa ke rumah karena ini mau dipasangin ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini lagi persiapan itu buat masang parabola, lagi di setel-setelkan itu mur-murnya. Ya dipasang-pasangin. Dan ini gak tahu mau dipasang di atap di mana ini. Di sini apa di mana nanti kita lihat aja dulu. Nah, dan sekarang ini lagi mau dipasang dulu kayu karena nanti katanya mau dipasangnya di sana aja biar dekat. Nah guys, ini parabolanya udah beres dipasang-pasangin seperti baut ya pak. Baut tuh, ungut ya katanya. Dan sekarang mau dipasangin langsung aja di atas yang barusan abis dikasih kayu. Biar cepet prosesnya, biar cepet, takutnya si bapak nanti pas pulang kehujanan kalau lama mah guys. Sambil lagi makan makaroni bantet. Ini yang pedas. Mantap. Siang-siang makan yang pedas. Ini ada cireng. Pedas juga. Wah. Mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja parabolanya dipasangin dulu. Dan alhamdulillah hari ini cerah. Tadi sih sedikit ada gerimis-gerimis, tapi kalau sekarang cerah lagi. Dan ini ada bapak di sini lagi. Tuh dipegangin tapi sama kaki. Takutnya itu disimurag katanya. Jadi harus di pegangin itu siang-siang sambil makan jeruk. Mantap, seger. Mungkin ini kalau udah beres dipasangin langsung aja nata ini kabel-kabel ke dalam rumah dan langsung deh pasang TV ke dalam. Ini kita lagi di unboxing dulu karena ini mau dicoba. AA-nya yang lagi unboxing, bukan di unboxing. Iya, itu pokoknya malah. Ini apaan namanya? Ini salon. Salon. Nanti biar suaranya itu keras. Jadi kalau kita mau apa ya, nonton video kita bisa? Bisa. Oh bisa, berarti nanti kita nobar ya? Iya, nanti nobar video mama, video neng juga. Ya. Iya, mau ini mau salonan kan? Mantap. Oh salonan TV-nya cuman yang pertama. Mana? Cina. Ini mah salon luar. Tuh, itu TV-nya lagi diapain dulu, A? Dipasang itu? Lagi di otrek-otrek. Di otrek-otrek katanya, gak ngerti sih. Harus diapain dulu, dan itu salonnya. Nanti disimpan di pinggir-pinggir TV kayak gitu. Okay. Habis ini kayaknya langsung mau dipasang. Kita mau dicoba di luar dulu, takutnya gak jalan. Okay. Tapi tadi juga udah dicoba ya di sana. A, tadi katanya pengen itu ya, pengen beli bukan parabola, pemancar. Karena A itu suka nonton bola. Suka gak ada sinyal. Kalau pakai parabola mah. Jadi nanti kita harus ngambil dulu itu, A. Ngambil dulu awi. Kayu. 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 Bambu. Bambu. Ah, pinteran bapak gening. Bambu runcing. Bambu runcing. Bismillahirrahmanirrahim. Dicobain dulu. Tadi si apa dicobain di sana udah nyala ya, udah bagus. Ini segini pas lah. Gak terlalu gede, gak terlalu kecil. Tapi kalau punya uang banyak lah, pengen yang gede. Segede lapangan sepak bola gitu. Wah. Atuh rumah kita juga gak bakalan cukup hari gitu mah. Udahlah, jangan serakah. Yang ada aja, yang penting ada gambarnya, A. Iya, itu canda we. Oh, gitu ya. Ini sih kalau di lebih deketin gede tuh. Asik, ini udah nyala sih, tapi belum ke bagian sinetron-sinetron, lagi di program gitu. Ya. Kemudian ya, kita alas. Enggak ngerti sih ini harus sama tukangnya. Apa aja ada bacaan kayak gitu pokoknya. Kalau aku enggak ngerti. Oh belum. Kalau main sinetron itu harus di kotak lagi. Oh gitu ya. Oh berarti lumayan ribet ya. Kalau bisa enggak? Bisa. Bisa apa? Bisa makan. Nanti
nanti kita lihat lagi kalau udah ada gambarnya ya. Sekarang belum beres. Dikutak-atik. Itu sama si amangnya. Di atas lagi dibenerin. Oh, berarti ini lumayan ribet ya, guys. Ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, alhamdulillah TV-nya udah nyala. Sinyalnya udah bagus kan. Tapi masih di gerak-gerak. Nanti malam kita bisa nonton TV. Guys, karena TV-nya udah nyala, jadi ini langsung aja TV-nya dimasukin ke rumah dan ini dibantuin sama bapak. Itu cekap sih gananya, Pak. Hurin gimana gitu. Tapi ini tuh guys, soundnya kayaknya gak cukup. Bentar, kita akalin dulu ya. Kalau gak cukup, mungkin kita simpan di mana aja. Gitu guys. Dan sekarang jam 3:30. Aa, ya. Barusan TV udah dibawa ke dalam. Iya. Tapi nanti katanya di dalam juga mau dinyalain lagi. Dan ini lagi makan. Lapar, eh. Di rumah mama. Iya. Ini sama sayur pakis. Dicampur sama apa lagi ya? Dicampur sama tempe. Terus? Kita hablem dulu. Itu udah keberapa kali ambil nasi? Dua kali. Dan ini kerupuknya. Aduh. Mantap. Alhamdulillah ya, kalau sehat enak makan juga. Iya. Sedap. Enak bener, A. Nikmat. Habisin ya. Siap. Habis ini Neng langsung mau ke dalam lagi. Mau lihat TV. Kalau udah beres lihat TV, mungkin kita langsung beres-beres aja. A, udah beres makan, A? Udah. Tuh, langsung nyala lihat, A. Wow. Gak boleh gitu atuh. Belum. Ah, nanti malam kita ajak mama bapak A buat nobar di sini. Iya. Alhamdulillah guys, jadi barusan suami habis beres makan dan ini bapak-bapaknya habis benerin dulu ininya. Apa A, benerin kabel ya? Dan ini kabelnya udah nyambung langsung, terus sekarang di dalam juga udah nyala. Alhamdulillah. A, abis ini boleh gak Neng mau nonton video Neng di TV? Boleh. Tahu gak caranya gimana? Tahu. Kalau gak tahu harus nanyain dulu. Wow. Oke guys, nanti bukan nanti sih, abis ini kita langsung nonton video. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini kita udah malam ya Neng? Abis maghrib, Masya Allah maghrib. Hari ini lumayan lelah banget, A. Ya. Pokoknya dari mulai kita ke Parigi, belanja baju Neng, yang akhirnya cuma dapat satu, terus beli TV, dan nyampe dipasang TV, dan sekarang alhamdulillah udah maghrib. Ya. Terus kita mau makan sambil nyantai lihat TV baru. Dan di sini, ini menunya ada kerupuk, ada sayur pakis, ada tempe, dicampur sama tempe, ada ikan juga. Terus ini Neng tadi request sama mama pengen makan sama genjer. Wow, mantap. Ini mama tadi dapatnya susah payah loh, A. Iya. Katanya mama abis nyari-nyari dari sana dari sini gak ketemu, ternyata ada di tetangga yang punya. Kita itu sekarang bisa nyantai dan sambil lihat TV ya. Ya, ini senang banget alhamdulillah. Neng mau makan? Mau makan. Ya. Ya udah sok atuh ini dulu sama ngambil apa dulu. Ngambil ya. Ini Neng sih mau sama genjer, paling nanti makan ikan juga sih Neng biar banyak gizi gitu. Siap, itu harus dong. Karena Neng insya Allah sekarang mau dikuat-kuatin lah, dikuat-kuatin gak bakal lancengin gitu. Itu nanti minumnya juga air putih langsung susu. Minum susu ya. Okay. Siap, yuk makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dan ini mungkin kita mau langsung makan aja. Dan ini Neng katanya pengen disuapin sama siapa? Sama suami. Sama siapa lagi? Kalau dulu kan sama orang tua, kalau sekarang sama suami. Gitu. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil nonton TV ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu enak tuh. Alhamdulillah. Ini aku juga pengen makan deh. Enak. Genjer ternyata nikmat. Enak.
minum. Anak mak. Ini genjer dioseng sama mama. Bisa juga dilotek ah kalau dia. Iya. Sama direbus juga. Terus dicuek sambel bisa. Bisa juga pakai uram nih. Ini ama suka pakai kerupuk kalau makan. Iya. Dan teman-teman malam ini lagi ngapain? Kalau kita lagi santai sambil makan, dan habis ini juga kita kayaknya mau nyantai-nyantai ya, soalnya lumayan capek juga badan. Ya. Dan mungkin sekarang kita kalau di rumah tiap hari ya kayak gini suka berdua gitu ya. Jadi kadang suka jenuh kalau berdua ya. Kadang juga bahagia gitu. Ya. Ada jenuhnya juga tak? Mungkin nanti mah kita bakalan bertiga. Gitu. Enak gak? Enak pisan. Sama ikan, tempe, sayuran pakis, sayuran, genjer, kerupuk. Kita mah suka yang sederhana makannya. Ini Neng pakai ikan nih. Siap, coba. Dan ini masih banyak nasinya juga ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut dulu mau makan, beresin makan, dan habis ini kita langsung istirahat. So buat teman-teman, pokoknya teman-teman juga selamat istirahat, selamat apa ya, berkumpul sama keluarga. Pasti kan jam segini mah keluarga pasti ada di rumah semua ya. Ya. Karena ini abis maghrib. Terus terima kasih buat teman-teman yang udah support kita, yang udah ikutin kegiatan kita. So segitu aja video dari kita kali ini. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kita itu maksimal banget bikin videonya. Terima kasih.